Ya, halo teman-teman, nama saya Hakim Agung Ramadan, bisa dipanggil Templang. Saat ini sedang menempuh studi master di TU Delft, ambil jurusan manajemen of teknologi di TBM. Saya besar dan lahir di Jakarta. Orang tua sekarang tinggal di Jakarta, punya satu adik sekarang kerja di Jakarta juga. Sebelum lanjut studi di sini, punya pengalaman kerja sekitar 3,5 tahun, terus dapat beasiswa dari LPDP untuk meneruskan studi di TU Delft. Yaudah, saya ambil chance itu. Dan sekarang, ya, bismillahirrahmanirrahim, akan menjadi salah satu calon di pemilihan ketua PPI Delft untuk masa jabatan 2016-2017. Semenjak dulu masuk S1 di UI, saya ngambil teknik telekomunikasi sebagai peminatan saya. Tapi saya nggak mau terjun terus-terusan di bidang engineering, karena satu, saya menyadari kapasitas kognitif saya. Yang kedua, saya suka hal yang berbau diplomasi sih. Jadi saya punya cita-cita untuk jadi diplomat. Kalau mau lebih spesifik, saya mau mewakilin Indonesia di ITU. ITU itu International Telecommunication Union, lembaga di bawah UN, di bawah United Nations, yang handle bagian ICT atau telekomunikasi worldwide. Yeah. Buat istimewa saya, ya, saya punya pengalaman-pengalaman yang ekstrim di bidang keorganisasian. Ya, itu membuat saya kaya sampai sejauh ini. Yang kedua, dalam menerapkan program kerja, biasanya saya selain menekankan tentang superiority atau keistimewaan, saya mempunyai kuat-kuat keistimewaan lain, yaitu dalam hal sustainability. Ya, karena menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang menyediakan pemimpin-pemimpin baik selanjutnya. Indonesia secara sederhana, ya, negeri kaya di khatulistiwa. Ya, kaya seperti kekayaan redaksional, kalimat-kalimat sanjungan poetik yang udah sering kita dengar, tapi ya kenyataannya belum tentu semanis apa yang kita dengar. Indonesia tempat saya lahir, tempat saya besar, dan tempat saya nanti akan dimakamkan. Saya punya cita-cita untuk jadi diplomat untuk Indonesia, mau bangun bangsa ini bareng-bareng teman-teman. Nihil untuk bisa bangun ini semua sendiri, nggak mungkin. Kita punya energi yang besar, kenapa nggak kita coba integralin ini semua bareng-bareng? Kenapa mau jadi PPI Delft 1? Tiga alasan. Pertama, saya emang orangnya nggak bisa diam, karena dua hal. Pertama, prinsip bergeraklah karena diam itu mematikan. Kedua, hadis sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, menunjukin rasa syukur dan terima kasih saya atas teman-teman di sini, senior yang udah pada ngurusin saya dan teman-teman untuk bisa terusin perjuangan mereka. Yang ketiga, ya, saya lihat ada 1-2 hal yang bisa kita improve ke depannya, di ketika kita bisa capai di 1 tahun ke depan. Saya rasa itu baik. Saya punya target untuk bawa PPI Delft ini menjadi lebih baik dengan program yang nanti akan saya create. Halo teman-teman, jangan lupa pilih nomor 2 ya, nanti di pemilihan ketua PPI Delft masa jabatan 2016-2017 ini. Dadah.